mau panen labu. Labunya seperti ini harus dipanen kalau tidak ketuaan. Ayo nak. Go. Ada dua di atas lagi. Loh, kok pakai itu? Gergaji iki miung, iki gergaji. Oh, cepat. Alhamdulillah, gede banget satunya. Hati-hati sayang. Kecilin entah? Enggak. Gendut. Gendut dia. Coba apa sih desaan? Ada lah. Mak lihat ya. Ini lebih kecil. Ayo, ayo, ayo. Oh. Gak ada? Dua, teman-teman. Dua. Yes. Hasil panennya sore ini. Tadi pagi panen mendadak karena ada orang yang butuh, jadi belum, tidak diposting maksudnya. Nih, gede banget. Selamat pagi. Di pagi ini saya habis panen-panen, tidak bikin video karena keburu-buru. Ini mau dibawa ke yang kebakaran tersebut, yang dapat musibah kebakaran. Ini saya mau dikasihkan ke sana. 1 billion zillion jillion dillion. Panen pisang. Tua pisangnya. Assalamualaikum. Panen sawi. Mau bikin mie ayam. Jadi panen dulu. Saya punya ceker. Panennya hanya sebutuhnya aja. Jangan banyak-banyak. Oke. Sini ada timun. Singkat cerita, ini sudah selesai. Ada timun, terus ada ceker, mie-nya bikin sendiri, dan juga ada sawi panen sendiri. Begitu, teman-teman, videonya bermacam-macam ya ceritanya. Begitu, maaf. Pagi. Saya menciptakan pasar gratis di sebelah tempat tinggal di rumah pondok.
Alhamdulillah hasilnya bisa dimanfaatkan jadi masakan sederhana tapi enak sekali. Di pagi ini saya masak apa? Saya masak timun yang diambil bijinya untuk bibit, tapi dagingnya bisa dibikin sayuran. Masak kuning. Di sini ada ayam sayap dengan ceker yang masak pedas, tentunya lalapannya dengan timun. Nasinya nasi jagung karena saya suka sekali dengan nasi jagung. Anaknya juga suka sekali, jadi semuanya sangat bermanfaat sekali. Kita berkebun bisa dimasak di setiap harinya, nggak usah cari di pasar. Fresh, sehat, dan tentunya enak sekali. Selamat pagi. Di setiap harinya, kalau tidak panas, saya selalu menikmati masakan makanan yang saya bikin di sini, teman-teman. Seperti ini. Duduk di sini sambil melihatin tanaman, rasanya indah sekali. Dan makanan itu pastinya habis karena lebih nikmat makannya di luar ruangan dengan pemandangan tanaman yang sangat subur. Alhamdulillah. Selamat mencoba berkebun, teman-teman. Semoga bermanfaat video saya dan menginspirasi kalian semua. Oke, teman-teman, lanjutan videonya. Ini saya lagi mau panen bunga turi. Kali ini saya panen bunga turi sangat banyak sekali. Alhamdulillah, dari pertama yang beberapa genggam, sekarang sudah bisa panen banyak. Alhamdulillah, teman-teman. Teman-teman suka nggak sama bunga turi? Bunga turi itu juga banyak manfaatnya dan rasanya sangat enak sekali. Bisa ditumis, bisa ditaruh ke rujak, sayuran, dan juga
bisa dibikin apa lagi ya? Urap. Nah, dibikin urap teman-teman kalau di Jawa ini memang sayuran favorit kita semua. Kalau di pasar dijual teman-teman. Nah, kali ini saya panennya untuk dibagikan aja ya. Dibagikan aja karena saya mau yang pulang ke rumah di pegunungan itu ini dibagikan aja. Baiklah teman-teman, ditonton aja videonya sampai selesai maksud saya. Ikuti aja kegiatan saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.